Astagfirullahaladzim. Jadi saya menggali kuburan Toci, ini kucing kesayangan Aska. Sudah berumur 2 tahun. 2 kali melahirkan. Ya. Ini mungkin dia tuh kucingnya tuh. Aduh, dia berdarah pendarahan. Pendarahan ya. Tuh pendarahan ya. Ya. Pendarahan jadi ini dikubur sekarang. Mama. Nih. Udah meninggal. Mana coba bisa melihat. Tuh pendarahan. Ini darahnya dari situ tuh. Pa, belum mati. Tuh. Kenapa itu? Iya pendarahan karena dia keracunan. Oh, bukannya coba lagi. Nih, tuh. Kenapa? Nah ya, kembali. Asal, kubur ya. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Kali ini Poci, kucing kesayangan Aska mati. Poci, kucing manis abu-abu ditemukan si bungsu di halaman rumah. Sekitar usia beberapa bulan kemudian diurus, dibesarkan. Belum juga 1 tahun sudah hamil, melahirkan 3 anak, mati 2 tinggal 1. Dan ketika anaknya si Pocita atau si Putih belum juga besar, sudah hamil lagi. Nah kemarin Pocita melahirkan dan 2 hari setelah melahirkan mati. Kabarnya sehat? Gimana kabarnya sehat? Ini anak siapa? Kok ada di sini 2 biji? Halo? Empat bayi Poci di beri susu oleh si bungsu. Nah, kalau saya menulis novel, si Roy-nya memakamkan Joe. Nah, saya sekarang penulisnya sebagai ayah dari 4 anak. Ini ada Poci, kucing dimakamkan karena pendarahan saat kelahiran. Dia hanya berselang berapa bulan hamil lagi, entah menikah sama siapa. Karena di rumah dunia ini banyak kucing liar sehingga dia jadi bulan-bulanan, dan ketika melahirkan dia lemah. Ini makam Poci, kucing peliharaan putri saya. Jadi kalau Roy menguburkan anjing herder Jerman, Joe, kalau ini saya sebagai ayah menguburkan kucing peliharaan putri saya, Poci. Rest in peace. Golagong TV, tentang literasi, semua ada di sini.